Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, sementara si Naruto, Sasuke, dan Boruto ini istirahat di rumahku ya. Cuma yang jadi permasalahan itu aku gak bisa masak nih. Jadi aku gak bisa masakin buat mereka nih. Kasihan nanti kelaparan ya. Kalau aku kasih dia biskuit Yaya nanti malah modar di sini, nanti kacau malahan ya. Waduh, ini gimana ya solusinya? Kalau aku beliin makanan terus nanti lama-lama bangkrut dong aku. Wah, gila nih Naruto sama Sasuke nih. Gimana ya? Ah, nanti aja lah, dipikirin dulu lah. Oh iya, Naruto, jadi kemarin itu siapa sih sebenarnya orang yang membawa aku ke dimensi lain, ke dimensimu? Katanya Sasuke itu klan Otsutsuki ya, apakah benar ya? Terus apa yang mereka cari di sini? Klan Otsutsuki hanya mengincar kekuatan. Pantes ya. Pantes itu orang itu ngincer kekuatannya solar ya. Waduh, berarti boboiboy lainnya juga diincer nih kekuatannya nih. Wah, kalau gitu kita harus ini nih, membasmi segera ya orang itu ya. Kita harus mendapatkan jejak dari klan Otsutsuki. Tapi gimana caranya ya? Cari jejaknya, dia itu bisa pindah dengan cepat ya antar dimensi. Ya udah, kalau gitu kita sambil jalan aja dan sambil memulihkan cakranya Boruto ya. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana kalau kita ajak si Naruto dan Sasuke ini tinggal di rumahnya Upin Ipin ya? Kan di sana ada Kak Ros yang bisa masakin ya. Kalau dapat makanan enak, siapa tahu nanti Naruto sama Sasuke sama Boruto ini bisa cepet pulih cakranya ya. Cepat pulih terus cepat minggat dari sini. Oke Naruto, Sasuke, ayo ikut aku ya ke rumahnya Upin Ipin ya. Kita bakal nginep di sana. Mana nih Boruto nih? Wah, ini dia Boruto. Sedang apa kamu di sini Boruto? Ngeliatin burungku ya. Waduh, burungku kok dilihat. Aku akan memulihkan cakraku. Oh, aku punya tempat nih yang bagus ya buat kamu mulihkan cakra ya, di tempat kawanku nih, namanya Duo Bocil Upin Ipin. Jadi dia punya kakak pinter masak nih, kamu jadi nanti bisa dimasakin ya dan cakramu bisa pulih dengan cepat ya. Kita harus ke rumahnya Upin Ipin ini. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Upin Ipin ya, tepatnya di planet Durian Runtu. Ini Naruto dan teman-temannya ya, teman-temannya anaknya ya, dan anaknya juga nih. Ingin nginep di sini ya karena butuh makan mereka nih, kasihan banget nih. Hei Upin. Siapa nih, Bang? Nah, ini dia mereka, ini adalah gimana ya ngomongnya ya? Mereka ini orang dari dimensi lain ya, dari dimensi Konoha ya. Jadi mereka ini adalah seorang ninja, ninja yang sangat kuat ya, dan menolongku ya ketika aku tersesat di dimensinya mereka ini. Wih, Ipin, masih aja bawa senjata dia. Waduh, parah banget nih, kecil-kecil nggak boleh bawa senjata loh Ipin. Saya nak jadi ninja, Bang. Wah, boleh juga. Kamu belajar aja sama ini nih, si pria berambut gondrong ini. Dia ini punya mata Sharingan namanya ya. Belajar aja sama dia, kalau enggak belajar sama si Naruto ini. Ini Hokage nih, ninja yang kuat nih. Dua orang ini ninja terkuat ya. Sama anaknya Naruto ini juga kuat nih, punya mata yang hebat sekali nih. Jadi kalian bisa belajar menjadi ninja ya sama mereka ya, mumpung mereka nginep di sini loh. Jadi aku mau ngomong dulu sama Opa sama Kak Rose ya, buat nampung nih orang nih, nampung mereka bertiga ini ya. Ayo sini sini masuk.
Ayo masuk, eh, Naruto sama Boruto. Wah, malah dia kejepit. Eh, satu-satu masuknya, weh. Wah, parah banget nih. Bapak sama anak malah rebutan masuk pintu nih. Nah, ini dia. Opa, Kak Ros. Saya mau nitip teman saya nih. Nitip kayak barang aja. Jadi dia ini tersesat ya di dimensi kita ini. Dan dia ingin memulihkan kekuatannya untuk kembali pulang ke rumahnya. Jadi tolong Kak Ros masakan masakan yang enak ya buat mereka ini, biar cakranya atau kekuatannya bisa pulih lagi ya. Kata Kak Ros, silahkan menginap di sini, akan saya masakkan makanan yang lezat. Wow, ini Kak Ros memang baik hati ya. Dia mau masakan ayam goreng spesial ya buat mereka-mereka ini. Jadi kalian tinggal di sini ya, Naruto, Sasuke, Boruto, dan Boruto makan yang banyak ya supaya cakramu kembali pulih ya. Ya, silakan dimakan dulu masakannya Kak Ros nih, ayam gorengnya ini ya. Dan aku juga makan dulu nih, belum makan ya. Oke, mari kita makan ya. Wah, ini dia Naruto ngapain di sini ya? Udah selesai makan mungkin dia ya. Kenapa kau di sini sendirian Naruto? Aku ingin mencoba kekuatanku di sini. Kekuatannya Naruto apa ya kekuatannya dia ya? Ya coba aja, coba siapa tahu kamu kekuatanmu bisa ini ya berfungsi di sini ya, di dimensi lain ya. Wow, ini apa nih dia? Keluarin senjata ini ya. Wow, ini senjatanya Naruto nih ya. Udah bisa belum kekuatanmu? Aku belum bisa memaksimalkan kekuatanku di sini. Belum maksimal ya. Cuma bisa ngeluarin senjata ini doang nih si Naruto nih. Wah, karena beda dimensi jadi dia kekuatannya belum bisa maksimum ya. Wah, kasihan juga ya Naruto ini. Wah, ini dia Naruto. Kurang ajar. Ini dia ya, Otsutsuki ya. Ternyata kau di sini Naruto. Aku akan ambil semua kekuatan yang ada di sini. Wah, kurang ajar Naruto. Kita akan hajar ya bersama Naruto ini. Ya, Boboiboy Kristal. Belum tahu nih kapak kristal ini akan kita hajar bersama Naruto. Yo. Ayo hajar dia Naruto. Akan kubantu kau. Yo, mati kau. Kita bantu Naruto dengan kekuatan Boboiboy. Yo, rasakan ini. Bentar Naruto, aku bakal menyelamatkanmu dengan gundukan tanah. Wah, nggak kena tuh. Naruto dengan ininya ya, senjatanya itu. Rasakan ini, mati kau. Mati kau. Wow, kita pecah kepala, kita ini kepalanya ya. Waduh, Naruto kena juga nih. Oh, dia ngelarin. Gila. Cepet sekali ya. Tangkap. Kita harus tangkap Naruto. Dia nanti kabur. Sebelum dia kabur loh, kita harus segel dia ya. Ya, akhirnya kita berhasil menangkap si Ethan Otsutsuki ini ya. Wah, bersama Naruto nih. Naruto aja belum kekuatan maksimum, dia bisa dengan mudah ya menangkapnya nih ya. Gila. Oh iya Boruto, gimana keadaanmu Boruto? Apa perutmu sudah kenyang nih? Sudah kenyang kan dia jadi lebih kuat ini Boruto. Kata Boruto, cakraku sudah pulih. Aku akan kembali ke dimensiku. Ya. Dia sudah bisa ya mengaktifkan kekuatan mata jogannya lagi buat membuka dimensi ruang dan waktu ya. Terima kasih Sasuke. Terima kasih Naruto. Senang bisa bertemu denganmu. Ya, aku juga Naruto. Dan kita berhasil menangkap ini ya. Oke dah kalau gitu Boruto. Sampai jumpa ya.
Tapi lain kali kamu main-main di sini ya. Dan jangan lupa juga berterima kasih kepada Kak Ros ya, karena telah membuat ayam goreng spesial buat kalian ini ya. Woi, mereka udah ini ya, udah hilang ya. Wah, udah teleport dia nih. Gila. Benar-benar petualangan yang seru ya bersama mereka ya, para ninja kuat itu. Dan kita berhasil menangkap ini nih Pin tadi, musuh yang pingin menyedot kekuatannya si Solar. Gila. Sekarang mereka sudah pergi ya. Loh, Upin mana nih? Waduh. Aduh iya, aku lupa loh kalau Boruto ngaktifin mata jogannya, jangan deket-deket nanti kesedot dia. Wah, parah nih Upin, ada aja kerjaan nih. Duh, gimana nih Upin? Si Upin malah kesedot ya ke dimensinya si Naruto ini. Ke dimensi Naruto apa kemana, nanti dia nyasar lagi. Waduh, kan susah banget nih, gimana nih Kak Ros, nanti marah-marah ini. Wah, parah nih Upin.